satu alternatif untuk bisa membuat menyembuhkan diri sendiri. Nanya nonton TV Singapura zaman dulu kan, tak pernah bisa tahu siapa yang apa yang terjadi di Jakarta. Satu, penjajah itu kalau datang ke negara jajahannya yang pertama dia harus bakar, yang harus dia hapuskan dua, museum dan perpustakaan. Melalui orang tua, kita harapkan bahwa buku itu menjadi teman bagi anak-anak kita dikala mereka di rumah bersama orang-orang.